Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi daraini amin wa kadzaka tarkun lirawatibi wa sunani in ukidat fa'alam huwas tabattula. Wa kadzaka, dan seperti demikian pula tarkun, seperti demikian itu pula, maksudnya dia termasuk orang yang niatnya bukan karena Allah dalam mengaji dan mengajarkan ilmu. Jadi bukan termasuk orang yang niatnya lillahi ta'ala. Ya, kita jangan tunjuk orang dah, kita nih. Kita bukan termasuk yang lillahi ta'ala. Kalau kita apa? Tarkun li rawatibi, meninggalkan rawatib. Kita enggak kerjakan salat sunat rawatib. Ya. Kita niat kita masih karena dunia, bukan karena Allah. Ngaji kita tuh bukan karena dunia, bukan karena akhirat, bukan karena Allah, masih karena dunia. Kalau kita masih meninggalkan sholat sunat rawatib, walaupun kita bilang enggak, saya udah akhirat, ya, survei membuktikan. Makanya kerjain. Jangan kalau dilihat orang tua aja, dilihat guru aja, atau dilihat teman aja rajin sholatnya. Tapi kalau sendiri malas, niat kita masih buruk berarti. Tuh, kemarin sudah dikatakan, orang yang model kayak begitu jangan diajarin. Bahkan kalau gurunya tahu kalau orang kayak begitu, niatnya kayak begitu, gurunya ngajarin maksiat. Kecuali ilmu yang ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat maka enggak apa-apa untuk menasihatkan dia. Jadi pada dasarnya enggak boleh diajarin orang yang kayak begitu maksiat. Nauzubillah. Makanya jangan sampai kita jadi seperti ini. Kerjain tuh. Ya, banyak tanda-tandanya kemarin sudah tuh ya. Ya. Apa? Ya. Termasuk dia itu niatnya bukan karena Allah Ta'ala, yaitu memperturuti hawa nafsunya, syahwatnya. Dia ikutin terus. Dia selalu mengejar dunia, menuntut dunia. Dia melakukan ya, fardu kifayah dulu daripada fardu ain, baik ilmunya maupun amalnya. Kemudian juga apa? Dia tinggalkan sholat jamaah tanpa uzur. Dia tinggalkan itu karena malas. Kemudian ini, dia tinggalkan sholat sunat rawatib. Ini kan nama kita enggak kebayang. Itu kalau dia kayak begitu, kalau kita kayak begitu, na'udzubillah, berarti niat kita belum karena Allah, belum ikhlas. Kita berarti belum ikhlas. Nah kalau umpama kita belum ikhlas, kira-kira ilmu kita yang kita dapat, ntar kita bawa pulang, hasilnya bagus apa kagak kira-kira? Enggak bagus. Enggak bagus berarti hasilnya. Jangan berharap berkah pulang-pulang. Jangan berharap berkah. Kalau modelnya kayak begitu. Nah kalau pengen ilmu kita berkah, kerjain tuh semua. Ya. Apa? Ya, jangan memperturuti hawa nafsu. Yang fardu ain dahulu yang dilakukan.
Sholat jamaah jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sholat sunat rawatib jangan sampai ditinggalkan. Wasunani dan sunnah-sunnah. Ini juga termasuk ya, niatnya bukan karena Allah dia tinggalin sunnah-sunnah. In ukinat, ini jika dikuatkan. Jadi mu'akkadahkan. Sholat sunat mu'akkadah umpama. Fa'lamahu, maka ketahui olehmu dia. Was'u, sadar olehmu. Tabatula, hal keadaannya tabatula. Tabatula ini putus dari dunia hanya kepada Allah. Putus kepada Allah, maksudnya putus dari dunia hanya kepada Allah. Udah Allah aja, udah yang lain enggak. Yakni mengendaki ia wa mislu ma taqaddama, dan seperti apa yang telah terdahulu minal qara ini, daripada qarina-qarina, ya indikasi, ya adalati yang menunjuki ala mafsadi niyatil muta'alimi, atas rusak niat seorang yang belajar adalah tarkuhu lirawatibi, meninggalkannya ya tuh si muta'alim bagi sholat sunat rawatib. Wasunanil mu'akkadati, dan sunat-sunat yang ditaukid yang dimu'akkadahkan. Sholat sunat rawatib dan sunat-sunat yang dimu'akkadahkan. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Ada sunat kerjain. Semuanya kerjain. Sholat sunat itu kerjain, jangan sampai kagak. Kepada semua, apalagi santri-santri yang di rumah, jangan sampai kita ngerjain itu ditegur oleh orang tua kita. Jangan sampai nak. Kita kerjain 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu jangan sampai enggak. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat, jangan sampai enggak. Sholat duha minimal 2 rakaat, jangan sampai enggak. Sholat malam ya, 3 rakaat atau 1 rakaat paling minim. Paling kagak itu paling minim 1 rakaat, jangan sampai kagak. Sholat. Jangan sampai diomelin sama bapak, sama ibu baru melakukan, usahakan jangan sampai. Gunakan ilmu kita, lawan nafsunya. Orang kalau memperturuti nafsu, enggak ada yang bahagia, enggak ada yang sukses, ada hancur semua. Fa innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya lau kana yatlubul ilma, jikalau dia itu menuntut ilmu liyaziyadatil dini, ini penting nih buat seorang penuntut ilmu nih. Ya, usahakan jangan sampai enggak dengar ini. Jikalau adalah dia itu menuntut ilmu karena untuk bertambah agama, wa sa'adatil akhirati, dan kebahagiaan akhirat, lastagola bima yusilu ila zalika, niscaya dia itu sibuk dengan sesuatu yang dapat menyampaikan dia kepada demikian itu. Ini saya sibuk dia untuk menyampaikan ya kepada bertambah agamanya, bahagia akhiratnya, sibuk dia dengan itu. Dengan apa? Salat sunat rawatib, melakukan segala sunat, sunat-sunat yang lainnya semua dikerjain, sholat sunat jamaah, sholat jamaah berjamaah. Ini saya dia akan sibuk itu. Itu tandanya bahwa dia benar. Wahwa rawatib salawatil mu'akkadah, mu'akkadatnya itulah rawatib sunat sholat-sholat yang dikuatkan. Rawatib yang mu'akkadah. Kalau hemat saya kerjain aja di semua udah. Baik yang rawatib maupun ghairu rawatib kerjainnya semua. Wa sunanul mu'akkadatu, dan sunah-sunah yang mu'akkadah. Kaduha seperti duha wal witri, witir. Fa inna
nafsal muta'alim lillahi ta'ala la tasma'u bita'awni biha aslan. Maka sesungguhnya diri orang yang belajar karena Allah Ta'ala itu dia tidak memaafkan, ya, dengan mengenteng-entengkan dengannya aslan, sama aslan pada asalnya sama sekali. Enggak bakal enteng-entengin tuh yang namanya sholat sunat rawatib, dia enggak bakal enteng-entengin. Sholat jamaah dia enggak bakal enteng-entengin tuh. Diri seorang yang muta'alim lillah, orang yang ingin, orang yang belajar karena Allah. Jadi orang yang belajar karena Allah itu enggak ditinggalkan. Orang yang belajar karena Allah dia enggak akan tinggalkan itu. Orang yang belajar karena Allah dia enggak pengen memperturutkan hawa nafsunya, enggak, jauh dia. Dia enggak. Dan dia akan melakukan yang perdu dulu daripada yang sunnah. Perdu ain dulu daripada yang sunnah. Dia akan selalu sholat jamaah. Nah, kalau ada orang sholat jamaah terus, masya Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya orang sholat jamaah 40 kali enggak pernah putus, insya Allah. 40 enggak pernah putus. Ini kalau orang melakukan ini terus, kamu belajar, patuh namanya, insya Allah bahagia. Orang yang patuh insya Allah bahagia, yakin dah, akan bahagia. Kalau yang enggak patuh, jangan harap bahagia, tapi tetap dibagi. Cuma ya sedikit baginya kesianan. Bagi kesianan kan beda sama bagi khusus ya. Bagi dia kesianan. Kesianan, paling berapa dibagi? Ya. Yang punya kelebihan dikasih apa? Satu. Dia dikasih apa? Seperempat. Kesian. Lima fi'a minal fadha'ili wassawabi, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala. Fa'lam ketahui olehmu jami'a ma taqaddama minal alamati ayu al-muta'alimu, sekalian apa yang lalu daripada ya tanda-tanda, ya minal alamati tanda-tanda ayuhal wahai al-muta'alimu, orang yang belajar. Ini dituntut orang yang belajar kayak begini. Kita jangan lihat orang lain, nah kita lihat diri kita. Kalau kita masih memperturutkan hawa nafsu kita, berarti kita belum lillahi ta'ala. Kita belum lillahi ta'ala. Sholat sunatnya masih malas, belum lillahi ta'ala. Tadi itu. Ya, rawatibnya masih malas. Sunat-sunat yang lain masih malas. Sholat jamaah masih malas. Ditegor dulu baru mau. Diomelin baru mau. Jauh kita. Kalau masih kayak begini, belum lillahi ta'ala. Masih lin nafsihi wa hawahu. Masih hawa nafsunya. Masih karena hawa nafsu. Bukan karena Allah. Andai kata yang diajarkan oleh gurunya bukan ilmu yang nafi, bukan manfaat. Haram gurunya ngajarin dia. Masya Allah. Kemarin begitu ya. Haram gurunya ngajarin dia. Karena diajarin ilmu yang manfaat, sekalian nasihatin dia. Enggak apa-apa jadinya. Ya Allah, ya Rasulullah. Ayo kita lihat diri kita. Kita jangan tunjuk orang lain dah. Kalau tunjuk orang lain, diri kita enggak pernah benar. Ya, tunjuk diri kita. Nilai diri kita. Insya Allah jadi benar entar. Kalau orang lain terus yang ditunjuk, ditunjuk, dirinya enggak pernah ditunjuk. Enggak akan benar. La yurja khairuhu. Ya, tidak diharapkan ya baiknya wa taubatuhu dan taubatnya. Washu an ghaflatika, sadarlah engkau daripada lalainya engkau, mutabatila al-kadarnya putus.
ya dari dunia ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Fi islahi niyatika fi talabil ilmi, di dalam memperbaiki niat engkau di dalam menuntut ilmu. Jadi ini penting bagi setiap siapa saja yang menuntut ilmu, yang ingin nanti pulang-pulang jadi ilmunya berkah, ilmunya manfaat, ini kerjain. Ya. Ini kerjain. Ya, boleh diapal tuh. Ya. Fa iza ra'a muta'alliman yakbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amila mutakaliban aidon ala rami duna min ghairi minhajin mubain fa'ila aw qad ta'ata ilma fardil kifayati min qabli fardil aini ilma wa tabat wa batala falaqad tabayyana min qara'ini ali qasdun li ghairi llahi fihi tagalgala wa kadza iza taraka sholata jama'atan min ghairi uzrin bal bi ayyatakasara wa kadzaka tarkun lirawatibi wasunani in ukidat fa'lam hu washu tabattul. Ini ya untuk apa? Untuk supaya niat kita lillahi ta'ala. Boleh dihafalin. Supaya kita ingat terus. Khusus seorang yang pelajar, ingat terus. Biar apa? Ilmunya berkah, manfaat. Manfaat. Kalau orang yang seperti ini, insya Allah hatinya bersih. Allah saja, enggak ada yang pikiran yang lain-lain, enggak ada. Allah saja. Dan penuh maaf. Insya Allah orang yang seperti ini penuh maaf. Karena bukan nafsu. Al-irabu al-wawu atifatun kazaka kalkafu arfu tanbi'in wajarin waza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fima alijarin waljaru wal majrun muta'alikun bima'zufin khabarun muqaddamun watarkun mubtada'un mu'akharun walirawatibi muta'alikun bitarkun wassunani maktubun ala jadi wali rawatibi mutalikun mitarkun wasunani maktubun alaihi atfun amun ala khasin wa insyartiyatun wa ukidat fi'lun mudari madin wa ta'uli ta'nisi wa naibu fa'ilihi ya'udhu ala al-madhukurati minar rawatibi wasunani fa'lamhu al-fa'u fa'ul fasi'ati wa ki'atan fi jawabi syartin muqaddarin. Fa lam hu itu fa-nya fa fasiha. Hal kadana jatuh pada jawab syarat yang ditakdirkan. Wa alam fi'lu amrin wa fa'iluhu wa ma'fuluhu ai idza takarara laka jami'u ma dzukira fa lam hu. Was'u fi'lu amrin mabniun ala hasbil wawi. Wa dhamma tu qablaha dalilun alaiha. Ya, dhamma sebelumnya itu dalil petunjuk atas wawu. Wal fa'ilu mustatirun takdiru anta wa tabattula bita'wili bismil fa'ili ay mutabattilan. Putus ya. Dari dunia hanya kepada Allah. Orang yang hanya kepada Allah putus dari dunia, ya, insya Allah enggak ada marahnya kecuali karena Allah marahnya. Ya, dia akan penuh maaf. Orang yang karena Allah itu penuh maaf. Kalau dia marah karena Allah marah. Orang yang karena Allah. Dia marah karena Allah marah. Di antara tanda orang mulia adalah ketika dia diperbuat jahil oleh orang jahil, dia memaafkan. Itu ditanda tanda orang yang mulia di antaranya.
Ketika dia diperbuat jahil oleh orang jahil, dia memaafkan. Itu tanda orang mulia. Di antaranya memaafkan dia. Dia dikatain, dia cela, dihina, enggak apa-apa, dimaafin aja. Itu tanda orang mulia di antaranya. Kalau masih marah dikatain itu belum jadi mulia. Walaupun ilmunya banyak. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau dikatain masih marah belum hebat. Yang hebat itu dikatain dia memaafkan aja. Maafin, 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 maafin. Itu baru orang hebat. Yakin orang yang seperti ini ilmunya bakal berkah. Bakal jadi ulama dia. Kenapa? Karena itu sifat ulama. Ya. Sifat ulama dia punya, dia pakein. Ya. Ini kalau dibilangin masih nyonyol aja bahasa apa tuh? Itu bukan sifat ulama. Ya. Dibilangin berapologi. Bela diri, itu bukan sifat ulama. Itu masih karena nafsu. Ya, mudah-mudahan kita ya ditakdirkan takdir yang baik. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.